Halo, ibu bos. Datang teman kenawan. Ini bos kamu. Bos saya. Bos kamu gede ya? Bos kamu gede. Oh, gede dong. Siapa yang ngomong ya? Biasa di belakang. Ada apa yang ngomong ya? Hey, itu kan suara. Dulu. Saya pernah kenal dulu orangnya, tapi suaranya saya akrab banget sama suara ini. Dulu kan dia tuh pernah nemplok di hati bos. Ini. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Kenapa nggak duduk-duduk di sini? Saya di belakang nggak diajak nyanyi. Oh iya, nggak punya. Punya kelapa nggak? Saya punya kelapa dua nih. Punya dong. Punya. Kelapa saya masih muda. Kelapanya masih muda? Kelapa saya gede. Hah? Lebih gede kelapa wow. Saya. Dia kan punya pohon kelapa. Oh, punya pohon kelapa. Pohon kelapa di rumahnya berhektar-hektar. Iya, di rumahnya pohon kelapanya ya. Banyak. Kelapanya ada ujungnya. Oh, iya. Iya, emang sama serabut ya. Iya, serabutnya. Apa kabar? Baik, kasih. Baik ya, sehat ya. Apa kabar emang siapa tau? Apa kabar? Siapa? Ini yang disebut Nur Zaman. Ini. Apa Nur Zaman? Nur itu cahaya. Zaman itu? Zaman itu adalah masa. Jadi? Jadi dia dari masa ke masa itu selalu bercahaya. Oh. Tahu dong namanya. Hah? Namanya tahu dong. Oh, tahu dong, Jay. Oke, siapa kah dia? Mati lagi nih, aduh. Hah? Siapa kah? Ini yang disebut lu kalau misalkan orang Sunda itu kalau habis ngerokok suka ada sekarnya. Sekar, nah, ya. Namanya ada sekarnya kan? Iya, ada. Wah, tahu. Nah, dia mah tahu. Ada kalau misalkan bunga itu kalau di gini kan namanya apa? Petik. Nah, kalau pakai U jadi putik. Putik. Oh, benar? Satu lagi masih kurang. Ada satu lagi. Putik, sekar, caturan. Kalau di atas itu apa namanya? Langit. Ah, putik sekar langit. Betul. Nanti Kang Sule udah tahu. Oh, tahu. Tahu tadi di belakang kasih tahu. Enggak, siapa yang ngasih tahu? Saya baca di radio. Dibaca mah di buku. Oh iya. Radio mah dengerin. Putik, terima kasih sudah mengawali 4S di sini. Suasana ceria. Nanti di closing nyanyi lagi ya. Iya, saya minta lagu nanti request lah. Ya. Oh, request. Nah. Betul. Kalau bisa lagunya yang agak ngebeat. Ngebeat. Ada kodok. Ada kodok mah Arab. Oke, Putik. Terima kasih. Terima kasih, Putik. Jangan kemana-mana dulu ya. Jangan kemana-mana ya. Aduh, Nuraini, Nuraini, dari mana sih? Enggak, aku mau ngasih tahu, kita punya bintang tamu cantik, namanya Putik. Terus? Terus sekar, kalau yang di atas apa namanya? Udah kesono. Udah telat. Aduh, kalau ada panah, gua panah. Udah telat. Gimana kafe kita mau maju, pegawainya telat begini. Aduh, bagaimana? Aduh. Jangan telat-telat dong. Udah berapa bulan? Hah? Bukan telat yang itu, bukan, Pak. Ini telat kerja. Kan kita, Bapak punya kafe di sini. Oh iya, saya yang barusan itu adalah penyanyi Bapak. Aduh, iya. Oh, itu penyanyi saya. Iya, karena saya memakai strategi kalau misalnya di sebuah kafe ada penyanyi, mudah-mudahan pengunjungnya pada datang. Oh, begitu. Pantesan pas begitu nyanyi, nggak ada satu. Iya, makanya. Makanya saya kan berusaha. Kamu kemana aja sih? Udah nggak usah dijelasin. Paling alasannya macet. Iya. Atau enggak supirnya buang air mulu. Supir buang air mulu gimana itu nyupirnya? Udah, saya mau nyapa dulu ibu-ibu. Nyapa dulu ibu-ibu. Sudah enggak sabar ini. Apa kabar ibu-ibu? Selamat siang. Ini banyak ibu-ibu tapi suaranya sedikit. Apa kabar ibu? Baik. Nah, di hari Kartini ini. Bukan. Kemarin, Bos. Ini beda. Lewat. Udah lewat. Lewat. Sekarang itu bukan Kartini. Masih satu hari, Jang. Iya, min berarti satu hari. Masih nempel. Iya, 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 nggak apa-apa. Karena yang nontonnya ibu-ibu semua, jadi serasa hari Kartini terus. Ibu-ibu yang pakai kuning Tosca dari mana? Kuning Tosca? Orange. Hijau kalau begitu. Oh, ini iya. Orange. Orange, Bos. Orange. Ini dari Al Ikhlas Cibareng. Bener. Hah? Dari mana, Bu? Cibareng Bogor. Kok dia nanya, kita dari mana? Dari mana? Al-Barokah kampus yang kuning. Tahu yang mana? Dari mana? Kami. Dari Al Ikhlas Bogor. Cibareum. Cibareum. Ya aja ya, Bos. Enggak yakin. Ya. Ditanya kok enggak ya?
yakin. Nih, kita sebetulnya Al-Ikhlas apa Al-Fuket? Oke, dari Bogor ya. Yang biru dari mana? Seraston Bogor. Seraston Bogor. Wey. Ini kompa. Ini yang merah kalau saya lihat dari Al-Barokah. Barokah. Ini beda, ini dari Bogor. Ya. Sama. Cuma beda kampung doang, Bogor juga. Tapi dia Al-Barokah. Oh iya. Kalau ini nggak jelas, nggak tahu di mana. Iya benar-benar. Iya benar. Al-Barokah. Al-Barokah ya. Yang belakang dari mana? Oke. Dari alun-alun ya. Dari alun-alun. Udah nggak jelas semuanya kalau ya. Oke. Kali ini kita masuk dalam Alas Akademi Lawak 4T. Terus aja lawak ya. Setiap hari. Karena sekarang itu lagi masa-masa jam. Setiap TV mengadakan audisi-audisi lawak. Ada audisi lawak. 4S juga harus ada dong. Karena kan Indonesia itu seperti itu. Dangdut. Oh iya. Lawak semuanya iya. Begitu. Latah gitu. Ya, nanti juga tetap ada main games nanti. Game bersama ibu-ibu. Oh, bersama ibu-ibu dong. Wey. Karena ibu-ibu di sini sudah menantikan game-game yang akan dikeluarkan hari okay. Ini. Oke, sekarang kita masuk ke sketsa kafe. Kafe. Kita sketsa kafe. Lah ini gua jadi bos di sini. Oh iya, bos. Yujeng. Iya, Pak Bos. Ini kenapa kelapanya kok pada tua semua? Lihat, beruban. Anak siapa tuh? Makanya kalau anak itu suruh main depan pagar malah depan pantai. Bahaya ntar kalau ke bawah ombak, digigitin penyu ompong gimana? Iya nggak bisa gigit dong kalau ompong mas. Penyunya udah ompong tua lagi. Gitu. Angel, bagaimana pengunjung hari ini? Apa ya bos? Nggak rame. Kenapa nggak rame? Sepi bos. Harusnya biar rame, Nok. Rumah-rumah yang di sono bakar satu-satu. Pasti rame datang pengunjung. Iya, cuma ramenya bukan mau makan, iya. Itu mau ngebanjurin semua. Ngebanjurin? Iya. Banjurin apa ya? Nyiramin. Aduh, terlalu daerah kamu ya. Kita harus gimana nih, bos, supaya rame, bos? Kita harus atur strategi. Atur strategi. Orang sepi pengunjung malah datang ngame. Gak apa-apa, Pak. Biar rame, Pak. Hah? Biar rame. Bapak ini muka kok bibir semua, Pak? Bapak siapa, Pak? Wah, jeng. Apa ya? Jangan-jangan dia itu yang di YouTube yang viewernya sampai 9 juta. Oh, yang mana tuh? Yang mana, Bos? Si Tegar. Oh. Jangan-jangan ini. Si Tegar ya? Iya, dulu kan ganteng. Iya. Kayaknya ini habis kesambet nih. Oh mau nyanyi? Sebetulnya ini lagi sepi tapi nggak apa-apa. Kalau buat memang menghibur bapak-bapak lah di sini. Boleh boleh. Itu ibu-ibu kan ada. Ibu-ibu juga ada. Tadinya bapak-bapak. Terus ya. Operasi plastik. Oke ada. Mau nyanyi apa bapak? Mau nyanyi apa? Karena ini suasana pantai saya mau. Belum. Mau nyanyi Neneng Bohai. Oh silakan. Sebelah sini dong. Neneng Bohai. Neneng Bohai, ku ingin berkenalan denganmu. Neneng Bohai, Neneng Bohai. Tadulu. Saya deket dia kok bulu kuduk saya merinding kok. Angel, di mana ada kuntilanak jeding? Kuntilanak cewek. Emang yang cowok nggak ada? Nggak ada. Kuntilanak cowok gimana? Bibir jeding. Pocong. Ini orang. Orang ini. Kamu jangan hina-hina loh, goceng. Goceng. Oh iya. Bapak gimana sih? Bapak kalau nyanyi itu yang bagus dong. Jadi saya bayarnya juga enak. Iya. Begitu bagus. Iya, Neneng Bohai lagu siapa itu? Enggak enak. Masa kagak tahu? Lagu siapa? Entis Utis, Nak. Oh. Lagu Entis. Cuman belum dirilis. Oh. Yang lagu udah dirilis dong biar orang-orang tahu kalau nyanyi sarang. Sarang apa? Sarang gonggong.
Oke, ditanyain sarangnya, dia nanya mulu. Masa sarang gonggo? Sarang apa? Dia masuk sarang dong. Si gonggo dong. Ayo, coba yang benar. Kalau gitarnya juga cuma dua lagi senarnya gitu. Lu gimana mau nyanyi? Dikasihnya begitu. Senarnya dua. Dikasihnya begitu saya. Ayo dah. Udah senarnya dua aja. Ayo, yang benar dong. Yang benar. Silakan, silakan. 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 Suasananya kayak di pantai ini ya. Oh iya betul, betul, betul. Saya mau menikmati makanan. Oh boleh, 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 boleh. Wow, di samping saya ini bukan makanan ini, Pak. Bukan. Menunya atau gimana? Bukan. Tapi boleh saya kenalan dong? Boleh. Soalnya pilih plus Anda. Saya mau menikmati pantai. Iya. Saya mau makan tapi si saya Ajun kalau ngelihat marah ini, Pak. Dia lagi ngawadon. Saya enggak punya teman. Mau kamu menemenin saya? Saya sendirian di sini enggak ada orang. Tolong pelayan siapain saya. Gua bosnya. Pelayan dari mana? Dia pelayan. Dia pelayan. Kalau wajah-wajah seperti ini tampang seperti pelayan, ya. Iya emang. Saya mau pesan ada ini. Saya boleh pesan gorengan aja dulu, gorengan. Gorengan apa? Silakan duduk. Saya pesan gorengan dulu, makannya besok aja. Ya, gorengan aja dulu, siapin gorengan. Gorengan lu. Ya. Gorengan, Cik. Gorengan apa, Pak? Hah? Gorengan apa? Gorengan, dia mau pesan dulu. Oh, iya, iya. Nanti makannya besok. Saya boleh ngamen, Pak? Boleh, boleh, boleh. Tapi dia juga nggak bener, lu main ngamen aja. Kamu tahu album saya nggak? Tahu. Tahu kan? Uh-uh. Kamu nyanyiin lagu saya, ya? Oh, iya. Yang mana, Pak? Lagu? Tonet, 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 tonet. Gila lu, bro. Gila lu, bro. Tapi... Lu kenal gak nih siapa? Kenal. Siapa coba? Pengki. 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 Lu Pengki. Pengki. Ini bintang tamu ini. Ngomong apa barusan ya? Marahin. Ngomong apa barusan? Pengki. Ayo lo. Ngomong apa? Lu sih, ini nih, maaf, Pak. Panggil bosnya, panggil bosnya. Ini nggak menghargai tamu nih namanya. Ini bosnya nih. Panggil bos. Ini bosnya. Saya nggak percaya ini bos. Panggil bosnya. Panggil. Panggil bosnya. Panggil bosnya. Di sini. Aduh. Panggil bosnya. Nih, nih bosnya. Ini bosnya, Pak. Ini bosnya. Ya. Kita nggak jadi malah. Boleh bosnya temen saya juga. Giliran cewek dia nggak marah. Jadi bos. Kamu udah saya maafin aja. Yang penting saya mau pesen dulu. Pesen apa, Pak? Tadi tuh. Pesen apa? Gorengan. Saya pesen gorengan aja dulu. Gorengan apa? Gorengan kenteng apa? Bukan, di sini ada spesial gorengan. Pesan gorengan kenteng. Saya pesen ini bos saya mau datang kemari sebentar iya, lagi. Bentar lagi. Saya pesen singkong aja, singkong. Singkong. Oh, singkong. Nah, ini bos. Aduh. Sehat, bos. Kamu? Bos saya. Bos kamu gede ya? Hah? Bos kamu gede. Oh gede dong. Siapa yang ngomong ya? Biasa di belakang. Ada apa yang ngomong ya? Hey, itu kan suara. Dulu. Saya pernah kenal dulu orangnya, tapi suaranya saya akrab banget sama suara ini. Dulu kan dia itu pernah nemplok di hati bos. Ini ya. Yang siapa yang botak? Bukan. Yang mana ya? Oh itu horizontal. Horizontal. Ini. Ini. Bisa celepan. Ini celebek. Celepek. Apa celebek? Celebek apa? Celebek. 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 Bajunya hitam-hitam juga sih. Duh, sama kompak ya. Iya. Saya enggak janjian, saya enggak tahu dia. Aduh, udah single parent semua ya.